Halo kakak-kakak, saya Muhammad Irfan dari Kuat Cabang Kalan akan berbagi keseruan versi kami di Festival Wirakarya Kebu Kelir Pramuka Zona 11. Ya, ikuti keseruan kami. Ciao. Halo kak, pada kesempatan kali ini saya akan wawancara teman-teman yang mengikuti Festival Wirakarya Kampung Kelir Pramuka 11. Bagaimana kesan dan pesannya tentang Kampung Kelir pada zona 11 ini? Yuk ikuti kak. Bangkalan akan mewawancarai bagaimana kesan Kampung Kelir di zona 11 menurut kakak. Dari kakak juga. Kesannya sih kalau menurut saya, alhamdulillah kegiatannya itu sangat positif sekali. Juga kita selain di sini hanya istilahnya bertemu lah satu pramuka se-Madura, di sini kita juga bisa berbakti kepada masyarakat, sosialisasi juga. Jadi kesannya itu pramuka kepada masyarakat itu istilahnya baik. Ya baik, sosialisasinya juga baik. Apakah di sini sudah termasuk lancar juga? Kalau menurut saya dibilang lancar, alhamdulillah lancar. Tapi yang namanya kegiatan itu kalau nggak ada sedikit masalah ataupun kesalahan itu kurang akuntabel. Iya. Tapi alhamdulillah sih kurang lebih menurut saya ya udah baik aja. Kalau menurut kakak, kesannya, kesannya menurut saya ya dari semua kontingen dari mulai ujung timur sampai ujung barat Pulau Madura itu ya alhamdulillah tali silaturahminya, persaudaraannya ya mereka apa terjalin dengan lebih baik lagi daripada yang dulu-dulu. Siap. Kesannya untuk yang untuk semua warga muda ya. Ya untuk pramuka muda penerus penerus perjuangan bangsa tetap semangat raih dan apa gapai mimpi-mimpi kalian tahun depan tahun-tahun ke depannya. Ya. Semangat. Ya jadi boleh pantun enggak nih? Boleh. Ikan hiu udah mati. Cakep. Alamnya sampai mati. Untuk yang sekarang yang saya rasa ku lebih dari teman karena ku serasa nyaman. Terima kasih yang saya boleh sulap bang? Boleh. Bisa ngadep ke sana? Ngadep ke sini kak? Sasu sayangku tetap dengan sasu cintaku tetap dengan bukan naik bus. Beda sama yang lain. Oh iya. Kalau
saya naik angkot jauh dekat 2.000 lah. Kalau kakak jauh dekat 2.000 lah. Mungkin sesalah sejatuh terlalu dalam. Susah cuma bisa menangis di gelapnya malam.